kemarin dari Partai Gerindra ini ingin mengusung Mas Kaesang jadi wali kota menggantikan Mas Gibran, ini tanggapannya gimana Mas? Wali kota apa? Bisa pilih kayak no apa? Maksudnya untuk maju pilbal kota Solo Mas? Untuk maju pil Walkot Solo menggantikan Mas Gibran dari Partai Gerindra. Kalau wali kota Solo ya idealnya wali kotanya dari PDI Perjuangan. Tapi kalau Gerindra mendukung ya silahkan. Dan tidak harus Kaesang. Itu pakai kaos itu Mas? Pakai kaos Prabowo itu? Iya. Kenapa itu? Yang Kaesang pakai kaos Prabowo. Ya tak ada Kaesang. Mungkin Mas Kaesang lebih ke Depok Mas. Ya enggak tahu. Ya mungkin gitu. Kalau beda partai gimana Mas menurut responnya Mas Gibran? Beda partai? Coba beda partai kalau dengan Mas Kaesang nantinya beda partai dengan gitu. Enggak ada yang seperti itu. Emangnya beda partai? Berarti tetap mengikuti aturan dari partai ya Mas? Maksud? Satu keluarga untuk satu partai. Saya enggak tahu Kaesang, kok takono Kaesang ya? Aku ora mudeng soal itu ya. Ya mungkin maksudnya dari apalagi berita-berita yang menyangkut update-update info-info dari partai lain, aku kan juga mudeng Mas. Oke, aku lagi ngurung gitu ya. Aku ora ngerti ya. Wes, ya. Yo tak mangkat ning airport sik ya. Pak Prabowo Mas. Hah? Apa mengidolakan Pak Prabowo juga? Ya mungkin. Kalau saya mengidolakannya Mas Ibas, Kaesang, Pak Prabowo. Sama ya mungkin Puan, memang beda-beda idola dulu gitu. Kan Pak anu Kupuan Mas Kaesang. Ya mungkin idola juga, tapi kalau saya tetap satu idola saya. Kenapa Mas? Mas Ibas. Pak Mas Ibas kenapa? Beliau saya kira salah satu ini sama tokoh yang gitu, nggak ada hubungannya dengan itu. Beliau orangnya sangat mandiri dan sudah lepas dari bayang-bayang itu. Jadi beliau sangat-sangat saya kagumi. Jadi kalau Mas, sama-sama muda gitu ya. Beritamu apa tuh Mas? Sama-sama muda gitu Mas, sama-sama tokoh muda gitu. Nggak, beliau lebih senior. Dia lebih senior, lebih berpengalaman dan juga orangnya lebih tenang. Untuk Walkot sendiri, apakah nanti sosok muda Mas lebih baik atau seperti apa Mas? Nanti aku amin nge-report lo. Gini loh, dalam waktu dekat kan ono bonus demografi. Wes paham ya? Iya. Luweh akeh milenial, Gen Z. Otomatis tren yang namanya trend leader, tren pimpinan tuh harus semakin muda juga. Jadi ojo nganti penduduke saya nom kabeh tapi pimpinannya malah saya tua. Itu ini salah. Jadi trennya harus mengikuti. Kalau ya mohon maaf kalau leadernya dari yang senior itu berarti tidak mewakili majority dari penduduknya gitu loh ya. Yang harus kita pikirkan bonus demografik yang besok ada. Jadi semakin muda semakin bagus, atau semakin lebih muda dari saya semakin bagus. Tapi ya harus dilihat prestasi, track record, bibit bobotnya juga. Dan saya kira selain Kaesang masih banyak yang lebih baik lah ya. Pembicaraan mengenai kelanjutan Mas Kaesang yang dulu mau keterjun. Takono Kaesang. Mau ke partai mana juga. Takono Kaesang. Kalau Mas Gibran mengharapkan Mas Kaesang maju dari PDIP atau dari PDIP? Terserah Kaesang, takono Kaesang. Ya, Mas ya. Apakah itu berarti Mas Kaesang mendukung Pak Prabowo di Pilpres? Saya enggak tahu, tanya Kaesang. Tapi sudah saya tegaskan sekali lagi, idola saya hanya satu. Punya kosnya Mas Ibas. Dan satu-satunya. Heh? Punya kosnya Mas Ibas. Kalau Kaesang enggak punya, punya kosnya. Ada, memangnya ada kaos Mas Ibas. Ya. Yes, yes, yes.